Wah, malam minggu malah hujan gini. Liar euy. Ya udah, sambil nunggu hujan nih gua makan mie ramen sih. Cuman ini kan malam minggu ya. Enaknya sih ke kafe gini ya. Kayak biasa, solusi pandemi. Tempat ramai kan jarang, apalagi yang sampai malam. Gue sih ada kafe yang ada direkomend lah. Let's go. Nah, ini dia kafenya. Kafe main bagus sih itu outdoornya kan. Tuh mejanya outdoor nyaman lah. Tuh belum lagi ada spot-spot bagusnya. Yuk kita masuk. Wah, ternyata gua ambil gambar tadi mungkin udah pesenan. Ini dia pesan pisang nugget dan juga ada susinya. Nah, pesan apa lagi tuh ya? Jus apa? Jus apa? Strawberry apa? Strawberry smoothie. Nah, ini nuggetnya nih. Gua pesan apa sih? Ada minnya, gua lupa deh apa nih dia pesan apa sih tadi. Nah, mojito, iya mojito tadi. Nah, ini dia spotnya. Spot fotonya sih buat kalau yang pengen foto ngambil. Nah, ini dia enaknya ada soketnya kalau kita mau sambil ngobrol yang buka-buka laptop lah kurang lebih itu. Nah, ini dia kalau dilihat dari view depannya ya, kita view dia depan nyaman banget deh ya, bisa sambil santai inilah malam minggu ya. Daripada kabut di rumah kan, kita bisa ngobrol santai, ya refresh lah, lagi besokannya kan libur. Bisa sambil nyari inspirasi lah, sama mungkin ada ide-ide yang gak kita discuss atau catat atau apa ya. Kurang lebih itu sih, makanya gua suka kalau kafe. Kalau tempat ini yang gua bilang tadi, gua review balik, ada street fotonya yang bagus dan menunya yang gua suka, ada susinya sama pisang nuggetnya. Daripada ini kan, coba lihat ya. Ini kan hujan gini. Ini di perempatan Gandul ya, Cinere Gandul. Daripada hujan, mending kafe kan. Di sini waktu malam minggu, ya forever young lah. So minggu depan malam minggu ngapain ya, ikuti terus deh Waisen Gabut bikin frame di malam minggu. So bye bye.